Bismillahirrohmanirrohim. Kepada guru kita, Bapak Ustadz Dr. Faisal Hamdani, MAG, waktu, tempat, dan kesempatan kami persilahkan. Tafadol Mas Kuroh, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal maribah ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma salli ala habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Ma'asyiral muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Salah satu yang paling penting dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah mengenali Tuhan kita yang kita sembah, kalau kita tidak kenal dengan Allah, maka kita tidak akan muncul rasa sayang dan cinta. Peribahasa yang sering kita dengar, "Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta," bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah, sementara kenal pun tidak pengenalan yang paling penting dalam agama kita adalah mengenal Allah, mengenal diri kita, kemudian mengenal alam semesta. Ini tiga hal yang sesungguhnya harus dimakrifati, dikenali dengan rinci. Siapa diri kita, siapa Tuhan kita, dan bagaimana Allah menciptakan alam semesta sejagat raya isinya untuk kepentingan manusia dalam rangka ibadah wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun aku tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali liya'budun untuk ibadah Ibnu Abbas sebagai salah satu sahabat, salah seorang sahabat yang paling ahli dalam memahami menafsirkan Quran. Dalam satu tafsirnya beliau mengatakan liak budun. Yang dimaksud dengan liak budun di situ adalah liya'arifun. arifun, yaitu mengenali. Lalu kita bertanya, kenapa ibnu Abbas memahami liak budun mengabdi menyembah itu dengan mengenali? Ternyata ma'asyiral muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kita tidak akan bisa beribadah Kita tidak akan bisa beribadah Dengan sebaik-baiknya Kepada Tuhan yang kita sendiri tidak mengenalinya Maka yang dimaksud dengan li'abudun adalah li'arifun Kenali dulu dia Kalau sudah kenal kita kepada Allah dengan serinci-rincinya sedalam-dalamnya, sehalus-halusnya, maka pasti nanti kita akan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Ini kunci. Tapi kalau kita tidak kenal dengan Allah atau pengenalan kita sangat-sangat sederhana, maka otomatis ketidakkenalan kita itu membuat kita semakin jauh dan membuat kita tidak mungkin mengerti dan mau menjadikan diri kita sebagai abdi Allah, hamba Allah. Kenal saja tidak bagaimana mengabdi? Maka mengenal Allah ini akan menyempurnakan keimanan kita yang dalam Islam disebut dengan ihsan. Ihsan itu antakbudallah ka'annaka Engkau beribadah mengabdi kepada Allah seperti benar-benar melihatnya, ka Anna seperti Anna sungguh-sungguh melihatnya. Kenapa? Karena kita sudah kenal, maka kita merasa seperti benar-benar melihatnya. Pak Ilham takuntaroh. Tapi kalau kita belum mampu melihatnya, memakrifatinya, memandangnya dengan mata hati kolbu kita, maka rasakanlah. Allah senantiasa memperhatikan dirimu jadi fungsi ma'rifat ini mengenal Allah lebih rinci ini munculnya nanti rasa selalu diperhatikan Allah ketika kita ibadah, jikir, sholat kita seperti benar-benar melihatnya, menyaksikannya kenal kita mana Allah itu lewat hati kita lewat kolbu kita berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lapas Allah ini ya, kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan elah, ilah. ilah ya, lapas Allah ini sudah dikenal sejak lama maka orang-orang dulu pun sebenarnya sudah menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan nama Allah. Itu disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Qul innani anallah. Katakanlah sesungguhnya aku adalah Allah. Salah satu firman Allah itu ditujukan kepada Nabi Musa ketika dia berdialog, Allah berdialog di Bukit Turzina. Qul innani anallah Katakanlah sesungguhnya Musa Sesungguhnya Musa Aku sesungguhnya adalah Allah Jadi yang menyebut nama dirinya Allah Adalah Allah sendiri ya. Allah ini bisa dikenali Berlapis-lapis Bertingkat-tingkat ya. Bisa dikenali Lewat afalnya perbuatannya bisa dikenali lewat asmanya asmaul husna bisa dikenali lewat sifat-sifatnya dan bisa dikenali dengan melihat atau menyaksikan wajahnya jatnya wajah jad aslinya itu hanya bisa kita saksikan nanti di akhirat kata ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya tetapi di dunia kita bisa menaksikan sampai kepada nur jatnya lewat pancaran hati cahaya keimanan cahaya hati yang sangat bersih sesudah dia dibersihkan Masyir al muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Bagaimana kita mengenali Allah lewat afalnya Afal ini artinya perbuatan Maka kita mengenali Allah Pertama-tama boleh dengan menyaksikan perbuatannya. Menyaksikan perbuatannya bagaimana? Kita saksikan afalnya perbuatannya yang terbentang di alam semesta. Ini cara awal yang diajarkan para nabi. Bagi orang-orang yang belum beriman. Bagi kita yang lemah imannya juga harus berawal dari ini. Ya mengenalkan Allah lewat afalnya dengan melihat alam semesta. Firaun misalnya ketika dia mengingkari Allah terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Firaun. Musa bertanya kepada Musa, "Qala Firaun wa ma rabbul alamin?" Hei Musa, siapa Tuhan semesta alam ini? Nah, jadi dia tanya alam. Ya, dia tanya semesta, dia tanya langit dan bumi, maka Nabi Musa mengatakan Rob bus sama wa ar baynahuma ing Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang Rob. Rob itu arti dasarnya mendidik, mengatur, menata. Nah, maka disebut dalam istilah kita ada istilahnya murabbi. Murabbi itu pendidik, pembimbing, pengatur. Jadi Allah itu Rabbus samawati wal ar Allah itulah Rabb yang mendidik mengatur Langit dan bumi dan semua apa yang ada di antara keduanya kuntum mukinin Jika engkau masuk dalam golongan orang-orang yang yakin Jadi kata ulama Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun Fir'aun ini masih kafir dia tidak beriman kepada Allah Bagaimana mendekati, mendidik, mengajarkan orang kafir Yang hatinya masih ketutup dari memahami Allah Maka gunakan pendekatan akliyah Kenalkan dia kepada af'al Allah Ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta Suruh dia berpikir ya. Bagaimana cara memikirkannya? Salah satu cara kita hari ini adalah Coba perhatikan langit Rabbus samawati wal Siapa yang mengatur yang menjadi rob samawat, tujuh lapis langit. Coba lihat rumah kita, gedung-gedung yang ada di kota, yang kita tempati, kita tinggali. Gedung-gedung yang ada di kota, rumah kita ini akan hancur 100, 200, 300 tahun tadi akan hancur rubuh. Dan bangunan yang kita bangun seluruhnya membutuhkan tiang, 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 tiang untuk bisa berdiri. Tapi langit yang Allah ciptakan, yang kita lihat, maha luas. Sampai hari ini belum ada orang yang bisa menggapainya, walaupun berangkat dengan kecepatan supersonik. Pesawat supersonik belum ada yang menyentuh puncak langit, dan langit itu sangat luas, maha luas. Dan Allah telah menciptakan langit hal taramim putur. Pernahkah kamu lihat langit itu ada yang mereng, ada yang rusak, ada yang cobel? Walaupun dia mungkin sudah diciptakan, sudah ada ribuan tahun, puluhan ribu tahun atau mungkin miliaran tahun? Bayangkan dengan perbuatan manusia, gedung-gedung yang diciptakan manusia, gedung-gedung pencakar langit 100 tahun sudah mulai hancuran ada yang miring kalau di MT Haryono sana ada Wisma Saadah kan itu sudah miring sudah nggak bisa pakai lagi dan semua gedung akan hancur tapi Allah ciptakan langit itu sudah ribuan mungkin miliaran tahun itu tidak ada yang runtuh tidak ada yang rusak bahkan jangankan rusak miring pun tidak aja akal manusia ini Memahami afalnya, ini cara mendekati orang-orang yang masih kafir. Mengenali Allah begitu lewat afalnya perbuatannya. Adakah alam semesta ini bisa teratur dengan sendirinya kalau tidak ada yang mengatur? Hukum kausa prima dalam filsafat mengatakan filsafat ini termasuk ilmu akal yang paling tinggi. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Semua terjadi di alam semesta ini melewati unsur sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sebab akibat. Tidak mungkin matahari bisa terbit setiap hari dari timur dan tenggelam setiap sore dari barat di barat kalau tidak ada yang mengaturnya. Kalau tidak ada penyebabnya yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya, yang memerintahkan dia terbit dari timur dan tenggelam di barat? Kalau bukan Sang Maha Pencipta, yang Maha Segala Galanya. Konon katanya, Cina mau buat matahari tandingan. Silakan, kalau sanggup, tidak akan sanggup menciptakan yang serupa dengan perbuatan ciptaan yang dilakukan Allah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ini mendekati. Jadi mengenali Allah itu lewat afalnya, perbuatannya di alam semesta. Ini cara kita mengenalkan Allah kepada orang-orang yang masih ingkar. Aja akalnya berpikir. Kena hatinya masih ketutup, kolbunya masih khatamallahu ada kolobihim Masih ketutup, maka gunakan akalnya. Amfalan tak Apakah kamu tidak mau berpikir, tidak mau merenungi? Gunakan akalnya. Tarik akalnya untuk berpikir. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa menciptakan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi, rumah tempat kehidupan kita. Sampai-sampai Harun Rehya itu membuat menganalisis secara saintifik bumi kita ini pun ma'asyur muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini dilindungi Allah dengan lapisan. Wasama wa Langit itu kami bangun dengan tangan kami, lamu siun kami yang meluaskannya. Kemudian inna kami juga hafizun yang memeliharanya. Jadi, langit, kita, bumi kita ini, dalam saintifik ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara membuat ring seperti gelang di atas langit, di atas udara, sehingga setiap meteor-meteor yang ingin menghantam bumi itu harus menyentuh lapisan udara dulu. Ya. Banyak pelindung yang Allah buat untuk melindungi bumi kita ini. Salah satunya lapisan-lapisan udara yang kita kenal dengan ada inosfer, ada beberapa lapisan itu. Satu lapisan itu menyaring cahaya matahari agar tidak langsung menembus bumi, tapi disaring. Vitamin-vitamin D, vitamin-vitamin zat-zat -vitamin yang dibutuhkan manusia yang sampai ke bumi. Haruniah yang menyebut setiap meteor mau menghantam bumi, dia berhadapan dengan ring bumi pelindung bumi, sehingga mantul dia, meteor yang menghantam bumi, bantul Allah berikan perlindungan kepada bumi kenapa? karena Allah melindungi hamba-hambanya yang dihidupkan di bumi dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali hanya dia tidak ada sebuah kekuatan besar yang bisa melakukan, membuatkan, menjaga langit dan bumi kecuali Allah Ta'ala maka buka pikiran tatap pakai mata hati kita betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu memang luar biasa maha segalanya, tak ada yang bisa melampaui kekuasaannya walaupun banyak manusia melalaikannya dan merasakan Allah seperti tidak ada dalam kehidupan padahal kenyataannya nyata alam teratur beribu-ribu tahun pagi begini saintifik mengatakan setiap pagi begini, pepohonan itu menghembuskan oksigen. Kita, manusia, butuh oksigen. Ya, dia hembuskannya untuk memenuhi kehidupan, keseimbangan alam. Di malam hari, dia hembuskan H2O untuk keseimbangan alam juga. Jadi, kenapa di pagi hari dia menghembuskan oksigen? Di malam hari, dia hembuskan H2O. Ini siapa yang mengatur ini? Kalau bukan Allah. Bahkan dalam Quran dikatakan, Wa minal ma kami turunkan dari langit itu air, anzalnas minas sama kami turunkan air dari langit dan turunnya air dari langit itu bimi qedarin. ada kadarnya sehingga air hujan yang turun dari langit tidak serta-merta membanjiri bumi diukur oleh Allah antara air yang naik dari laut dihantam atau diterangi cahaya matahari menguap air laut dengan air yang turun dan naik itu seimbang ada mikdarnya Allah kata, buat katakan ada ukurannya masing-masing nah, ini kita kalau mengenalinya lewat afalnya perbuatannya Ya, kita butuh saintifik untuk mengurangnya lebih banyak lebih rinci, karena manusia harus didekati awalnya dengan akalnya. Manusia didekati, dikenalkan Allah dengan indera-indera matanya, indera mata, indera telinga, indera akal. Ini cara mengenali dan Al-Quran mengajarkan kepada kita itu untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Rabbul Samawati wal Ar inilah nanti yang disebut dengan istilah lain namanya tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah kita yakin bahwa Allah lah yang Rabb menata, mendidik, mengatur alam semesta. Tidak ada lain kecuali Dia yang maha segalanya. Masyiral muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Firaun mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya ayuhal malau ma'alim tu Lakum ghairi Wahai para pembesar aku tidak mengetahui ada Tuhan selain diriku Dia mengakui dirinya Tuhan, dia kafir Maka ketika Nabi Musa memahami dia mengakui dirinya Maka Musa membawa akalnya kepada Coba lihat langit dan bumi Siapa yang mengaturnya Siapa yang menatanya Untuk merontokkan keakuan akal Fir'aun Karena dia tidak sanggup mengatur langit dan bumi dia tidak sanggup menurunkan hujan sesuai kehendaknya. Tidak bisa. Nah, di situ untuk menghancurkan keakuan egonya, menghancurkan akalnya. Yang mengatakan dirinya manusia. Ditarik itu akalnya, disuruh mikir. Coba atur langit. Silakan hujankan sekarang. Silakan terbitkan matahari. Dari barat. Tidak bisa Firaun. Sama dengan Namrus. Namrus juga begitu. Ketika ditanyanya kepada Nabi Ibrahim siapa Tuhannya, sama Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Oh kalau cuma hidup mati, aku pun bisa, kata Raja Namrus. Sini kubuktikan, sini dipanggilnya dua orang pasukannya, tentaranya. Coba lihat ini, ini satu kuhidupkan, kamu pergi sana, hidup. Satu lagi kumatikan, diambilnya pedangnya, potongnya lehernya, mati satu hidup satu mati. Kalau itu mah gampang, aku pun bisa katanya. Sampai begitu kekafirannya, Pak. Main logika. Baik kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Namrud bingung, gimana caranya? <laughs> Ini mendekatinya dengan akal orang kafir itu, Pak. Ditarik kecerdasannya dulu ke akalnya. Karena dia masih akalnya yang dipungsi hatinya masih ketutup supaya bisa nembus hati dimainkan dulu akalnya logikanya ya. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur menenggelamkan dari barat silakan nambur tebengong nggak bisa melakukannya pak itulah Rabbus sama watiwal itulah pengatur alam semesta termasuk langit dan bumi dan seisinya termasuk matahari bulan Masyiral Ma muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu melihat abal Allah di dalam di alam semesta. Kalau kita nanti mengkaji abal Allah di dalam diri manusia, ya maka nanti ini abal Allah dilihat di alam semesta dalam diri manusia, maka nanti kita bisa melihat bahwasanya semakin halus dia. Bukan hanya menggunakan akal kita, kalau ke diri kita juga kita menggunakan rasa. Wallahu wa ma Allah yang menciptakanmu dan perbuatanmu. Nah, siapa yang menciptakan diri kita? Coba lihat diri kita afal Allah. Kejadian diri kita. Coba lihat perbuatan Allah pada diri kita. Kita ini manusia itu asalnya dari tetesan air saja. Yang kita sebut dengan sperma. Ketika tetesan air digabungkan dengan opum, maka dia bertemu, kemudian menjadi indung telur, kemudian berproses menjadi manusia. Bayangkan, sebuah tetesan air itu bisa menjadi tercipta seperti manusia diri kita ini, yang sangat sempurna dalam ukuran alam semesta, makhluk paling sempurna. Nah, pertanyaan kita: siapa makhluk yang bisa menciptakan, memproses? Cairan yang begitu bisa menjadi manusia, seperti kita bisa berbicara, bisa berbuat, bisa berkata-kata, bisa melihat, bisa merasa, bisa berpikir. Siapa yang bisa menciptakannya? Tidak ada, tidak ada yang bisa menciptakan. Memprosesnya: menciptakan air menjadi manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna khalaqnal insana min kami ciptakan manusia dari sari pati tanah min sulalatin min dari sari pati tanah. Sari pati tanah itulah termasuk bagiannya adalah sperma. Kemudian kami letakkan pi kororim makin kami letakkan di dalam koror tempat rumah matin yang sangat kokoh namanya rahim. Rahim ibu. Kemudian diproses dari air nutfah min khalaqatin kemudian menjadi segumpal darah alaqah Kemudian dari darah menjadi segumpal daging, daging dibentuk tulang belulang, kemudian tulang belulang dibungkus dengan daging kembali jadilah berjasad summa akhir. Kemudian terciptalah makhluk jenis lain namanya manusia. Kemarin namanya air, sekarang sudah jadi manusia. Siapa yang bisa menciptakan itu? Siapa yang bisa memprosesnya? Siapa yang bisa membuat hal-hal seperti itu kalau bukan Dia? Tidak ada yang bisa melakukannya. Kecuali sang maha pencipta Sang maha segalanya Itulah Allah Makanya aneh kita ini kan Gak bisa apa-apa Tapi durhakanya Kebangetan Kalau bahasa saya kita menciptakan Sebutir beras saja gak sanggup Coba ciptakan sebutir beras Sanggup gak kita Dari tidak ada menjadi ada Coba sanggup Hanya sebutir beras makanan kita Kebutuhan kita pun kita tidak sanggup menciptakannya. Bagaimana kita mau mendurhakai Allah? Mendukahai pensang pencipta? Uang menciptakan sebutir beras saja yang setiap hari kita makan, kita tidak bisa. Alangkah durhakanya manusia ini kepada Allah. Menciptakan dirinya tak bisa Menciptakan kebutuhan pokoknya Makanannya tak bisa Berapa jenis makanan yang kita makan Satu saja ditantang Allah untuk ciptakan Kita tak mampu Maka gunakan Dekati dulu Dengan akal, dengan hati kita Fungsikan, lihat Apal perbuatan Allah Pada alam semesta Apal perbuatan Allah pada diri kita Sampai Allah menciptakan diri kita yang di dalamnya namanya ada ruh, ruh. Wa nafakhtu fihi <ruhi> Kalau sudah bicara ruh, maka akal harus ditingkatkan ke dalam kolbu rasa. Ya. Karena yang bisa membuat kita berpikir ruh, yang membuat kita bisa merasa adalah ruh. Saya gerakkan tangan saya, Pelan geraknya seperti ini halus. Kita bertanya, siapa yang menggerakkan tangan ini? Nah, siapa yang menggerakkan tangan ini? Yang menggerakkannya adalah ruh. Lalu, ruh itu dapat gerakan energi dari mana? Apakah setan, iblis, hantu bisa memberikan energi ke ruh? Tidak bisa. Ruh kita ini jauh lebih hebat dari makhluk yang lainnya. Kalau jin masuk ke dalam diri manusia, kemasukan, ya, keluar ruhnya orang mati keluar ruhnya, masuk jin seperti daerah mana itu, bisa berjalan itu, digerakkan jin. Jin tidak sanggup menggerakkan, apalagi memompa jantung manusia. Satu hari saja dia sudah mau mati, jantung itu, pak, untuk menggerakkan jasmani ini. Nggak kuat dia. Tapi tapi kalau ruh manusia ini memompa jantung bisa ratusan tahun. Maka ada orang hidup seratus tahun. Nabi Adam hampir seribu tahun. Jadi ruh itu bisa memompa jantung bisa sampai seribu tahun lebih. Itu hebatnya kekuatan ruh. Asal jasad masih bisa berfungsi, dia bisa pompa itu. Tapi kalau jin dia tidak bisa pompa jantung kita. Maka, dia tidak bisa lebih kuat dari ruh kita. Tidak bisa energi ruh ini dikalahkan oleh jin. Maka, ruh kita ini langsung dapat energi dari Sang Maha Pencipta. Aku tiupkan dari ruhku, langsung dia dapat energi. Maka, ketika kita menggerakkan jasad kita waktu sholat, waktu ibadah, rasakan yang menggerakkan itu, ruh pandang ruh kita rasa. Rasakan keberadaan roh di balik roh itu ada Dia. Di balik roh itu ada Dia. Di balik roh itu ada Allah yang memberinya energi. Yakini saja. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tapi Dia pasti adanya. Baru hidup rasa kita. Hidupkan rasa. Ini kalau mau lebih dalam hidupkan kolbu kita hati kita tadi sudah menangkal sekarang main kolbu main rasa rasakan gerak pelan Hah. kok bisa bergerak ini siapa menggerakkannya? yang menggerakkannya ruh Ruh dapat energi dari siapa dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menjadi sumber energi sumber segalanya kecuali dia itulah Allah nah ini kalau kita membawa afalnya perbuatannya ke dalam diri kita maka wallahu khalaqakum dia yang menciptakan kita dia yang berbuat menciptakan diri kita dari tetes air hina diciptakannya nur kita ruh kita dari nur cahaya wa ma ta'malun dan perbuatan ini pun perbuatan bergerak ini pun dia yang sebenarnya memberikan izin untuk bergerak dia yang menciptakan gerakan ini walaupun kita lihat diri kita Bagaimana supaya kita bisa merasakan bahwa Allah benar-benar yang menggerakkan jasad kita Matikan dirimu, hilangkan keakuanmu Baru terlihat dengan rasa kita Baru kita bisa memandang Ternyata di balik segalanya adalah dia Itu memandang pakai hati, pakai rasa Hilangkan keakuan kita dulu Kalau bahasanya La haula wa la Kuat illa billah tidak ada daya dan upaya kecuali Allah kita ini nggak ada daya nggak ada upaya nggak ada tenaga nggak ada energi pasrah tawakal berserah diri hanya Allah yang menggerakkan kalau di balik ini ya Rob engkaulah yang menggerakkan engkaulah yang memberi energi pada ruh ini ya Rob engkaulah engkaulah Ketika hilang keakuan, semakin terasa keberadaan dia, kenyataannya. Ini cara mengenalinya dengan menggunakan fungsi akal, fungsi rasa, fungsi hati. Semakin mendalam, semakin rinci, semakin kenal, semakin nyata keberadaan Allah, Pak. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenali Allah yang kedua adalah lewat asma'nya Ya. Lewat asma ini, lewat nama-namanya, saya ingin ulangi: mengatakan, ketika kita membahas Allah, fungsikan akal, fungsikan hati, rasa, fungsikan indera, indera mata, telinga, indera akal, rohani, indera rasa, indera kolbu. Ini dipungsikan tiga-tiganya untuk memahami. Kalau orang kafir, kolbunya ketutup, kita dekati dengan akal saja. Itu seperti di awal tadi. Kita yang beriman dipungsikan semua. Maka mengenali Allah lewat asma'nya, Allah mengatakan dalam Quran, Walillahil asma'ul husna pada'uhu biha. Allah itu punya asma'ul husna, maka serulah dia dengan menyebut asma'-asma'nya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tatkala kita merasa kehilangan kasih sayang dari seluruh makhluk Seolah-olah kita merasa semua orang meninggalkan kita Seolah-olah Allah tidak ada yang peduli kepada kita Panggil namanya Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Kalau yang maha pengasih Hilangkan keakuan, hilangkan hawa nafsu, kosongkan diri kita, hati kita. Kecuali Allah, panggil seru namanya. Maka akan terasalah Allah itu benar-benar kasih sayang. Terasa di kalbu kita. Pengasih, penyayang. Dalam kehidupan nyata, Allah itu maha pengasih. Semua makhluk ini dikasih sama dia. Bapak mau kafir, Bapak mau Islam, Bapak mau bertakwa, mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab, mau menjadi iblis, mau menjadi ikut pengikut Nabi Muhammad, pengikut para nabi, pengikut para kekasih Allah dari kalangan sahabat tabiin dan seterusnya, semuanya dikasih. Manjat da'wah jadah, Siapa yang berusaha bekerja keras dikasih. Mau durhaka, mau tidak, mau taat, semuanya dikasih. Inilah mana Allah Ar-Rahman. Dia tidak pilih kasih. Ya. Hatta sampai-sampai kepada iblis pun babi intani, Ya Allah karena engkau telah menyesatkan aku laku dan naum ajma'in aku akan menyesatkan ya. aku akan menggoda seluruh hamba-hambamu berikan aku izin untuk hidup selama-lamanya baik jika itu pilihanmu iblis durhakan meminta ke Allah dika dikasih jadi jangan hal heran kalau dalam kehidupan dunia ini itu kok bisa kaya banget Ustad usahanya dosa semua yang narkoba buka tempat perjinahan pelacuran terselubung ya kerjanya korupsi kok kaya banget Ustadz nggak miskin miskin dikasih tapi nanti, perhatikan kalau sudah ujungnya di umur, ujungnya sudah memati. Di situ akan ada ajab. Kalau bahasa orang lain, karma perbuatan dosa itu akan melahirkan kehancuran. Itu asbab hukum alam. Namanya orang jahat akan mengalami kehancuran. Maka mohon maaf nih, mohon maaf nih. Coba ambil pelajaran dalam hidup kita: ada orang-orang yang menjadikan dirinya artis. Ya. You know? dijadikan dirinya artis, dia buka-bukaan, blak-blakan saja di media massa. Di ujung penghidupannya ada yang sakit kanker, ada sakit ini tersiksa hidupnya untuk menebus dosanya itu. Allah berikan karma dalam kehidupannya. Allah berikan keburukan untuk apa? Menebus dosa-dosanya yang banyak itu tadi. Maka di akhir penghidupannya begitu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita merasa kalau kita aman-aman saja buat dosa berarti aman sampai mati. Tidak, nah, belum tentu. Karena hukum dunia ini sunnatullah yang baik akan menghasilkan baik, yang buruk akan hasilnya buruk. Ya. Kalau orang beriman lebih hati-hati lagi. Kenapa? Orang beriman ini balasan keburukannya dihabiskan di dunia. Supaya nanti di akhirat tak lagi diajab. Maka orang beriman lebih mawas diri sebenarnya daripada orang kafir. Kalau orang kafir ibarat orang yang bahasa Tuhan ah, suka suka amulah. Ah, udah kekafirannya luar biasa baru dihancurkan. Begitu cara Tuhan. Itulah hukum alam. Maka dalam kehidupan masa lalu Fir'aun, coba lihat Fir'aun. Dibiarkan Allah mengaku jadi Tuhan apa semua. Sudah melampaui batas bunuh tenggelamkan semua sama pasukannya tenggelamkan Laut merah korun pun hancur nah begitulah jadi nanti akan terlihat di ujung di akhir penghidupannya kehancuran itu itu minimal akan kelihatan kehancurannya ya maka kita harus waspada orang beriman itu waspada melihat dosanya seperti gunung yang mau menimpanya kata nabi kita Wasallam. Masyirul muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Na'as Asmaul Husna ini misalnya disebutkan dalam al hashar ayat 22 sampai 24 diberikan Allah contoh. wallahul <tuh> allazi la ilaha illa hu alimul Dialah yang maha tahu yang gaib dan yang maha menyaksikan. Yang alam gaib dalam pengetahuan Allah, alam syahadah alam nyata pun dalam pengetahuannya, dalam liputannya. Rahim Dia pengasih penyayang Kalau penyayang ini hanya diberikan kepada orang beriman Orang beriman itu disayang Orang kafir dikasih Siapa yang buat baik Balas baik, buruk balas buruk Orang beriman disayang Sayang ini kata ulama Ini nanti diberikan Allah di surga Balasan bagi orang beriman rahimnya ini Diberikan di surga karena rahimnya maha luas, maha besar, maka balasan sorga itu seluas langit dan bumi. Seluruh kebaikan kita di dunia itu dilipat gandakan Allah. Sehingga bisa ditukar dengan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi dan kenikmatannya gak ada hentinya. Dan masing-masing kita nanti dapat sorga seluas langit dan bumi. Kita punya Jakarta aja, jangankan satu Jakarta, Jakarta Selatan ini aja kita punya semua udah senang kali kan? <laughs> Apalagi satu kota Jakartanya, wah sudah sangat kaya, sebelum jadi orang terkaya di muka bumi, kalau Jakarta ini kita punya semua, kalah orang terkaya di Amerika, ya, kan? Apalagi kekayaannya seluas langit dan bumi, wah oh, luar biasa pak. Di mana letaknya itu? Di alam gaib nanti. Alam gaib itu nanti dinyatakan sesudah kiamat. Masyarakat anyway, al muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus. Allah itu Malik. Raja Kudus Maha Suci. Assalamul mukmin, memberikan keselamatan, memberikan keamanan. Muhaimin ya dia maha perkasa juga kan Aziz Jabbar maha ajid maha perkasa maha muhaimin mengawasi al Jabbar dia juga maha kuasa dan dia al mutakabbir maha sombong Wah, yang bisa menyombongkan diri cuma dia Akbar maha besar maha sombong kibrun kibur sombong dia maha sombong ya namanya Allah menciptakan segalanya itu haknya Al Khaliqul bari, dia juga pencipta, dia juga Bari yang membuat sesuatu dari tak ada menjadi ada atau memunculkan sesuatu yang tidak ada. Musawir, dia juga yang membentuk Lahul Asmaul Husna. Inilah Asma Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya salam ya mu'min Ya muhaimin Ya kudus Ya kudus Jadi apa-apa yang kita butuhkan Sebut namanya tentang itu Kita butuh kasih sayang Maka bacakan panggil dia Ya Rahman Ya Rahim Irhamna ya Allah, sayangi kami lah ya Allah. Wa anta arhamar rahimin, engkau lah yang maha penyayang ya Allah. Wa anta khairur rahimin, engkau lah sebaik-baik jad. Tuhan yang menyayangi. Saat kita butuh kasih sayang. Panggil asma'nya itu. Nama kasih sayangnya itu. ya Itu asma'ul husna. Nah dengan asma'ul husna ini kita pelajari sifat-sifat Allah asma'-asma'nya ini. Maka semakin kenal lagi tahu oh, ternyata Allah itu pengasih semua dikasih. pantaslah oh, Yang jahat yang baik semuanya dikasih juga kan. Cuman yang disayang Allah Ta'ala cuma orang baik orang soleh. Nah, begitu bahasanya. Ini mengenali Allah lewat asma'nya. Kemudian mengenali Allah lewat sifatnya. Nah, kalau dalam Ibnu Taimiyah menyebut ada istilah tauhid asma' wa sifat. Gitu kan? tadi tauhid rububiyah rabbal alamin lari ke afal ini tauhid asma wa sifat asmanya asma husna asma sifatnya sifat Allah tuh banyak sekali cuman Imam Ash'ari memerinci sifat pokoknya 20 saja ya wujud Allah itu ada wujud bukan berarti Allah punya bentuk ada bentuk wajah rupanya enggak begitu wujud ada ya bagaimana memahami keberadaan Allah itu Nah, ini kajiannya sangat panjang. Tak kita bahas kajiannya khusus. Kidam, kidam itu Allah itu ya, ada dengan sendirinya, tidak tidak ada permulaannya. Kalau kita kan ada awalnya, awalnya dari tetes erhina. hina mati, udah umur sekian meninggal. Kalau Allah awalnya dari mana? Sampai-sampai ada guru-guru kita yang ahli makrifat, ahli Tahu, ini dia. Katakan, Allah tuh nggak tahu dia. Sejak kapan dia adanya? Wah, oh, itu luar biasa kan? Dia sendiri nggak tahu. Sejak kapan dia ada? Dia ada dengan sendirinya, kidam. Tidak ada permulaannya. Kalau ada permulaan, ada akhir. Itu makhluk, bako kekal, tidak ada kehancuran, tidak ada kesudahan. Ada selama-lamanya. Ya. Muhallafatul beda dengan makhluknya. Kalau sama, dia tidak wahid, tidak wahad, tidak tunggal. Karena ada yang menyamainya, dia harus ahad tunggal satu-satunya. Tidak ada yang menyamainya. Beda dari semuanya. Kia ya. dia berdiri sendiri. Gak butuh dia dicarikan makan orang lain. Gak butuh dia sama harta kita. Makanya kalau di akhirat, dalam dunia akhirat, kita ini nggak pernah dilihat Allah dari harta kita, nggak pernah dilihat jabatan kita, mentang-mentang tinggi jabatan kita Allah sayang, nggak ada hubungannya. Mentang-mentang kaya kita Allah makin sayang, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya dia maha kaya nggak butuh sama kekayaan kita. Dia maha raja nggak butuh dengan kekuasaan kita. Maka yang dinilainya apa-apa? kulubikum wa amalikum. Kenapa yang dinilai kulub, hati? Dia lihat iman kita, niat kita Meramal, keyakinan kita. Amalakum amal soleh kita, buat-buat perbuatan kita. <tik> Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ashabikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Enggak dilihatnya bentuk rupa kita cantik jelek, maka cantik jelek enggak buat kita masuk neraka. Enggak buat kita menyebabkan masuk surga Tidak dia lihat harta kita Harta tidak buat kita masuk neraka Tidak buat kita masuk surga Kecuali memang Kalau kita untuk gunakan untuk baik buruk Tapi kalau mbak kaya miskin gak ada hubungannya Mau kaya mau miskin Masuk surga, kalau bagus ya. Jabatan kita juga gitu Makanya dia pandang tadi kulub Kenapa hati yang dia pandang Karena hati itu isinya iman Makanya dia pandang keimanan, ketakwaan. Wa amalikum amal soleh kita perbuatan kita baik enggak? Itu yang dia lihat. Mau kaya imannya bagus baik surga. Miskin imannya bagus baik surga. Mau kaya imannya jelek perbuatannya jelek neraka. Mau jabatan tinggi imannya jelek perbuatan jelek neraka. Enggak perlu sama Allah itu. Kenapa? Karena dia mau kiamu sih dia berdiri dengan sendirinya nggak butuh sama orang lain nggak butuh sama makhluk dia wallahu ghaniyun anil alamin Allah tuh maha kaya dari seru alam semesta Allah tuh nggak butuh sama kalian wahai makhluk kira-kira nah, begitulah Allah membahasakannya dan seterusnya wahdaniyah kudra irada ilmu hayat sama basar kalam Sifat yang tujuh terakhir ini kudroh, punya kekuatan Allah berikan kekuatan secukupnya kepada diri kita sehingga kita bisa menggerakkan jasad kita iradat Allah berikan keinginan kita punya keinginan ilmu Allah berikan ilmu sekedarnya buat kita hayat berikan kehidupan sama mendengar basar ya melihat kalam berkata-kata dan seterusnya nah, ini cara mengenali Allah lewat sifatnya ya jadi mengenali Allah itu bisa lewat afalnya asma'nya sifatnya sampai nanti kalau kita ini kalau ini kajian kalau kajian tingginya ada sebuah hadis seperti ini disebutkan Allah dalam kursi ya ini hadis armain nomor ke-38 itu, ya, hadis Arba'in Nawawi. Di sini disebutkan Allah taala berfirman dalam hadis kursi, ya. Siapa yang memusuhi waliku, wali itu artinya kekasih. Maka aku izinkan ia untuk memerangi orang tersebut dan hal yang dan hal yang mendekatkan hambaku terhadapku adalah sesuatu yang paling aku cintai dari perbuatannya yaitu mereka melakukan hal yang aku perdukan. Maksudnya ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, gitu ya. Allah akan mencintai kita. Ditambah lagi apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Perbuatan-perbuatan nawafil yang anjuran, Apabila kita rajin melaksanakan kewajiban dan terus-menerus melaksanakan yang sunnah yang nawafil ditambah itu dengan rasa cinta, rasa rindu dengan ikhlas, maka nanti akan muncul sampai aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya kata Allah. Ketika Allah mencintai kita, aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maka nanti muncullah sejenis seperti seolah-olah kesatuan rasa. Maka saat itulah kita bisa merasakan bahwa yang menggerakkan, yang memandangkan mata kita adalah Allah, yang menggerakkan kaki kita adalah Allah. Ini namanya makom kekasih, makom wali. Wali itu artinya kekasih. Kapan kita bisa menjadi kekasih Allah? Ketika Allah cinta sama kita. Kapan kita bisa mencintai Allah? Ketika kita rajin beribadah dengan hati, dengan kolbu, dengan khusus, dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak dengan hati, tidak khusyuk, tidak akan dapat rasa cinta. Kenapa? Rasa cinta itu letaknya di mata hati, di puat. Dia akan tumbuh apabila kita melaksanakan ibadah dengan rasa cinta, rasa rindu. Baik, sekiranya itu saja. Ya, masalah makomjat tak usah kita bahas, karena waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan ini pengantarnya bisa mengantarkan kita untuk memahaminya. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu ya, Silakan kalau ada yang mau bertanya Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya yang sangat bagus Kemudian kita masuki acara berikutnya yaitu acara diskusi tanya jawab Kami akan mulai beberapa pertanyaan yang datang melalui kolom chat yang akan kami bacakan eh, sekarang ini. Yang pertama adalah datang dari Pulau Dewata, Denpasar. Dari Ibu Nuri, Pak Ustadz, apakah ada informasi dalam Al-Quran Allah menciptakan alam lain selain alam semesta yang kita kenal ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Iya. Apakah ada informasi dalam Quran Allah menciptakan alam lain? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita sebut ketika membahas Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Di sana disebut bahwasanya Allah itu Alimul Ghaibi was Allah itu yang mengetahui alam gaib dan alam nyata gitu kan jadi berdasarkan ayat ini alam itu ada dua jenis pertama alam yang gaib ya. alimul gaib, dia maha mengetahui alam gaib dan alam nyata nah di dalam ilmu kalau kita kaji dalam ilmu tasawuf Misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut alam itu itu ada empat jenis. Satu namanya alam nyata, alam nyata itu disebut dengan alam nasut, alam yang terlihat. Kemudian nanti alam gaib itu ada masuk alam dia sebut dengan alam malakut alam malaikat ini sebagian menyebut alam para malaikat, ya kemudian ada alam jabarut ini alam malaikat yang makomnya lebih tinggi dan ruh-ruh suci para nabi para wali orang-orang yang makomnya tinggi di sisi Allah. Baru namanya lahut lahut itu wilayah ketuhanan yang waktu nabi Isra Mi'raj Jibril tak bisa menembusnya kalau menembus lahut dia kebakar. Itu petunjuk hadisnya Jadi ulama membahas begitu Bapak ibu saya ingin mengatakan begini Di ujung materi ini saya Mengutip beberapa dalil Tentang alam Saya sebut Di dalam ilmu pengetahuan Islam yang saya pelajari Yang membahas ilmu alam ini Ini tidak ada dalam kitab fikih tidak ada di dalam kitab ilmu hadis, ilmu tafsir, tak rinci adanya dalam kitab ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf itu berdasarkan Al-Qur'an Hadis, dirinci ulama. Alam itu sebenarnya lebih cenderung kepada dimensi ya. Bukan atas bawah. Bukan langit bumi. Langit yang kita lihat itu masih alam syahadah, alam nyata. Kan kelihatan langit kan? Alam nyata bukan alam gaib gitu. Jadi alam itu bukan langit bumi tapi dimensi. Dari mana kita ketahui dimensi dari pendalaman Al-Qur'an dan hadis? Alam nyata, alam nasut ini jasad manusia, termasuk jin. Jin ini di alam nyata. Tetapi kenapa jin tak bisa dilihat Ustaz? Karena fisik jin itu tubuh mereka sangat halus. Kalau boleh saya katakan, kuman-kuman itu adanya di alam nyata atau di alam gaib? alam nyata kan? Kenapa kita nggak bisa lihat kuman? Karena fisiknya sangat ha? halus, harus menggunakan mikroskop baru kelihatan. Di dalam riwayat Sohi, ketika Nabi mengajari jin, itu Abdullah bin Mas'ud disuruh Nabi menunggu, lalu Nabi memberi garis melingkari, kamu jangan keluar dari sini, saya mau pergi dulu. Segerombolan jin itu datang mau belajar agama kepada Nabi, dan waktu itu dalam hadis itu disebut jin itu bergemuruh gerumbul kayak asap kabut. Jadi kalau mereka ngumpul ribuan itu kayak kabut dia. Baru kelihatan dia karena ngumpul rame. Kalau satu-satu kan dia nggak kelihatan seperti asap. Itu kalau kita lihat hadisnya. Maka kita memahami jin itu ulama menyebut di alam nyata juga. Tetapi karena fisiknya halus maka dia tidak kelihatan oleh indera mata kasat mata ya. Dulu iblis, iblis itu kan makhluk gaib. Dulu Nabi Adam sama iblis, Adam bisa melihat iblis, nggak ada masalah, dialog biasa kan? Adam bisa melihat malaikat karena dibukakan indera gaibnya hatinya. Dialog sama Jibril biasa, sama iblis juga biasa, nggak ada masalah. Sekarang itu dihijab kita, ditutup, ya, sehingga kita nggak bisa lihat jin, iblis, Wakana minal minal jin. Iblis itu adalah golongan jin. Dia bagian golongan jin. Nabi Adam biasa dialog dengan dia. Nabi kadang-kadang berdialog dengan jin. Sahabat kadang-kadang juga berdialog dengan jin. Ya. Masyiral muslimin bapak ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi alam itu seperti dimensi. Dimensi. Kalau radio itu ada istilahnya gelombang. Ada SW1, SW2, SW3, ada FM. Kalau kita mau melihat atau mendengar kejadian yang di gelombang FM, maka kita harus channelnya ke FM. Bapak nggak boleh masuk ke channel FM1, FM nggak kedengaran. Karena dia seperti portal, seperti gelombang. Dimensi itu pun begitu. Maka kalau kita punya gambar tiga dimensi, dia alam itu di situ saja di balik-balik itu berdekatan tetapi kalau kita miringkan ke kiri, ah, lain gambarnya, ke tengah, lain, ke kanan, lain lagi. Padahal di situ-situ saja itu. Bagaimana cara membuktikannya secara sahih? Nah, perhatikan hadis-hadis Nabi ini. Pertama hadis sahih Muslim, maming kumin ahadin, ahadin illa wa wa hikori min Tidak ada seseorang kalian kecuali di dalam dirinya pada dirinya ada jin karin mendampinginya dari golongan jin. Jin karin mendampingi diri kita mana dia coba? Bapak Ibu bisa lihat, kita tidak bisa lihat. Tapi mendampingi nih di diri kita ini. Berarti alam jin itu masuk alamnya dia di sini gitu. Dah alam malakut tadi disebut mana? Ah perhatikan hadis sahih Muslim ini lagi. Inna yang tumpu turuk tamisuna Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang tawab di jalan-jalan. Yal tamisuna ahla zikir Malaikat ini khusus mencari ahli zikir Mana orang yang berzikir? Zikir jemaah Mana majelis taklim? Majelis taklim termasuk majelis zikir Apabila mereka menemukan majelis zikir Pakiza wajadu kauman ya Allah. Ketika mereka menemukan satu kaum satu kelompok zikir jemaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanadau Maka malaikat itu memanggil Malaikat-malaikat lainnya Halummu halummu ila hajatikum Eh malaikat Tunaikan hajat kalian Di sini ada majelis zikir Kemari kalian Faizah wajadu majlisan fi zikrun Apabila mereka menemukan majlis itu Di dalamnya ada zikrullah Mengingat Allah majelis ta'lim majelis zikir Qa'adu ma'ahum Malaikat itu duduk di antara kamu wah apa badahum <tuk> badahu dengan malaikat tuh duduk kita majelis jikir gini Pak malaikat duduk di kiri kanan kita Bapak bisa lihat malaikatnya enggak bisa lalu alam malaikat tuh di mana ya di balik ruang kosong ini kan paham <tuk> dimensinya saja yang beda tanda hadirnya malaikat apa wa anzal sakinata fi qulubil mu'minin kami turunkan sakinah ke dalam hati orang beriman munculnya rasa tenang rasa tentram itu ciri hadirnya malaikat jadi malaikat itu bisa dideteksi dideteksi dengan rasa mendeteksinya apa rasa tenang muncul dalam hal kalbu kita karena ulama tafsir menafsirkan sakinah di situ adalah malaikat wa adalah sakinah fi kami turunkan malaikat-malaikat ke dalam hati orang beriman sakinah ketenangan itu ciri hadirnya malaikat tapi kemarahan kegersangan itu ciri hadirnya setan maka mohon maaf nih membuktikannya gampang di alam nyata kalau kita masuk ke diskotik, di sana banyak maksiat, itu perasaan kita entah gimana. Ya, enggak jelas lah gitu ya. Tapi kalau kita di masjid itikaf zikir tenang. Jadi antara malaikat sama setan itu nyata. <laughs> kalau mau menelitinya di hati kita itu sinyalnya nyata, rasanya nyata. Enggak ada yang tidak nyata. Cuman indra yang digunakan, beda. Indra mata melihat fisik nyata, indra rasa hati melihat bentuk rasa. Rasa tenang beda dengan rasa tidak tenang. Nah itu aja. Indra kita ini banyak pak. Nah ini harus dipungsikan semua untuk mengenali Allah termasuk mengenal dimensi alam nah kalau disebut ulama alam malakut malakut berasal dari kata malaikat maka sebagian menyebut malakut itu alam malaikat mana alam malaikat itu ya di balik ruang kosong ini di kiri kanan bapak itu ada malaikat di kiri kanan kita ada malaikat rokib atid catat amal kita jikir ada mereka nah, itu dimensi alam jadi alam itu dimensi bukan atas bawah ya Nah ini penjelasannya. Nah, bagaimana dengan ini hadis lainnya, penguat Muslim Ahmad. Hapat Jadi mereka duduk malaikat. Bagaimana dengan alam ruh? Alam ruh supaya gampang saya sebut alam barja. Karena alam barja bagian alam ruh, kan? Di mana alam barja alam ruh itu? Ah, ini coba hati perhatikan hadis lain Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Laula Allah tadafanu min qabri Jika kalian tidak saling menguburkan mayat Kalau kita nggak wajib menguburkan mayat Niscaya aku akan berdoa kepada Allah Agar kalian dapat mendengar siksa kubur Hadisnya Soeh Muslim Nabi doakan, ya Allah berikan kemampuan kepada umatku Bisa mendengar ajab kubur Begitu kita ziarah langsung terbuka portalnya Dimensi alam kubur, dimensi alam barja Alam barja bagian dari alam ruh Langsung terdengar ajab, menjerit-menjerit Maka Nabi ketika ziarah Itu selalu mendengar Saat bin Muad sini sedang dihimpit di kuburnya Di alam barja, didoain Bebas bilang nah, hari itu ajab kubur itu ya. Kenapa? Ya tinggal buka portalnya jadi dimensinya Kalau dia di gelombang radio Tinggal klik channelnya Klik ke SW1 Tersambung kedengaran suara SW1 nah, itu dimensi Jadi alam malaikat, alam ruh di sini. Nah, Adapun alam nyata selain bumi Kemungkinannya masih ada Maka ada Bisa jadi ada upo Kalau dalam Al-Quran pernah disinggung Allah Jika kamu orang beriman ya kalau kita durhaka bisa saja badal nahum koman akhor Allah hancurkan Allah hancurkan bumi kamu dan Allah ciptakan bumi lain dan Allah jadikan makhluk lain selain dirimu selain manusia Allah bisa saja dihancurkannya bumi yang matikannya semua manusia diciptakannya makhluk lain bumi lain dan makhluk lain yang lebih bagus dari manusia apa masalah Allah sanggup melakukan itu nah, itu isyarat saja disebut Al Quran ya lain. Tapi secara ilmu agama, petunjuk Al-Quran Hadis, alam itu dimensi, bukan atas bawah. Maka disitulah saya sebut, ini saya jelasin. Aras itu seluas kursi seluas langit dan bumi. Aras lebih luas dari kursi. Aras bandingannya dengan kursi kata Nabi seperti taman yang luas di tengahnya ada binti hitam. Nah, kalau aras itu meliputi langit dan bumi, kursi meliputi langit dan bumi, maka aras itu meliputi lebih meliputi lagi langit dan bumi. Pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu melihat tiang aras? Kan katanya kursi meliputi langit dan bumi, wasi yang kursi sama wanti wal ar. Aras itu lebih meliputi lagi. Di mana dia? Langit sana, bumi di sini, meliputi langit dan bumi. Kenapa nggak bisa pernah terlihat tiang arasnya? Karena aras itu bukan di alam nyata, dimensinya bukan alam nasut. Kalau dimensinya di alam nasut, di alam nyata, begitu diteropong oleh Amerika, NASA, itu minimal kelihatan tiangnya. Tiangnya besar sekali, Pak. Tiang aras, kenapa dia tidak pernah terlihat tiang aras? Karena dia bukan di dimensi alam nyata. Maka mohon maaf, maaf sebagian orang yang baru belajar nggak belajar ilmu kolbu namanya belajar syariat ilmu fisik akalnya tertarik ke jizik langit tuh di mana di sana aras tuh di mana di atas langit bahar itu kan meliputi langit dan bumi kata Allah Enggak di atas langitnya lagi Ustaz kenapa nggak pernah kelihatan tiangnya ketutup awan katanya bingung saya mikirkannya pak <laughs> saya bingung <laughs> saya bingung di atas langit sana busanya lagi ketutup awan, nah bingung saya. Enggak bisa nangkap saya. Nah, tapi kalau arah situ meliputi langit dan bumi, ya kenapa dimensinya saja yang berbeda? Maka saya menggambarkan alam itu seperti ini. Jadi alam nyata ini ini diliputi alam malakut. Maka kalau bahasa Nabi itu kan kata Ibnu Abbas apa coba Kekuasaan Allah itu dibanding dengan alam semesta di balang di diri kamu itu seperti kamu meletakkan satu semut atau satu titik di, jari kamu. Jadi Allah tuh memandang kita begini. Terlihat semuanya. Nah, itu perumpamaan yang dijelaskan Ibnu Abbas dalam akalnya. Maka disebut Allah itu muhitum bikulli syai, meliputi segala-galanya. Semuanya dia lihat. Sangkin maha besarnya dia. <laughs> Ibnu Abbas menyebut begitu, Pak. Hmm. Di sini, nah, ini dia: tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, berikut seluruhnya yang ada di dalam keduanya. Di sisi Allah, tidak upahnya seperti biji sawi yang ada di tangan salah seorang kamu. Oh begitulah Allah melihat, menatap seluruh makhluk, sangkin besar meluasnya, maha kuasanya. Dia itu ya, ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, jadi saya menggambarkannya begini setelah saya kaji ilmu yang banyak dari ilmu keislaman jadi Allah itu meliputi segalanya cuma dia nggak bisa kita jangkau bentuk jad aslinya nggak terjangkau kita harus hancur dulu binasa maka ketika Musa minta jumpa Allah jad aslinya nggak bisa hancur gunungnya karena kalau Allah ada la ilaha illallah kalau dinyatakannya dia di dalam nyata yang nyata kebakar semua nggak sanggup menatapnya pak kalau dinyatakan jadinya, hancur ini semua. Jangankan yang dirinya yang nyata yang begitu terang, matahari diletakkan di bumi, meleleh bumi ini. Benar? Bagaimana jadinya? Maka hijab-hijab itu untuk memudahkan kita hidup. Allah buat hijab-hijabnya itu. Jadi hijab itu adalah bagian dari rahmat. Maka disebut dalam sebuah hadis, hijab Allah itu 70.000 cahaya dan kegelapan. Bapak bisa bayangkan? Jadi ruang kosong ini ada 70.000 ribu hijab cahaya dan kegelapan yang menghijab jatnya itu. Itu luar biasanya Pak, membayangkannya itu sakit kepala kita. Maka memantau, mengandang jatnya nggak bisa pakai akal. Matikan akal, matikan diri, ruh saja, kolbu yang bermain. Nah, Di situlah baru kita bisa nanti melihat nur jatnya yang maha terang. Ah, itu yang paling tinggi, yang saya pahami. Baik, saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kini kita masuki pertanyaan kedua masih dari kolom chat. Dari Denpasar kita bergeser ke arah barat yaitu ke kota Gersik. Di situ ada Ibu Fatimah. Pak Ustadz mohon dijelaskan Saiton itu siapa? Apakah sifat atau makhluk seperti manusia? Apa bedanya dengan iblis? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, setan setan secara bahasa kalau Quraisy Shuhab beliau ini ahli bahasa Arab maka tafsirnya terjung bahasa jadi itu berasal dari kata shin ya to nun Shaiton, akar katanya syayato syayato arti dasarnya adalah jauh jadi setan itu sebenarnya punya sifat menjauhkan manusia dari Allah jadi apapun perbuatan-perbuatan yang membuat kita jauh dari Allah, sebenarnya kita sudah terpengaruh oleh setan. Itu setan. Jadi setan itu ada dua. Pertama setan dalam bentuk jin, satu lagi setan dalam bentuk sifat. Kalau kurang siap cenderung menyebut setan sifat. Kenapa? Karena sifat menjauhkan kesetanan, menjauhkan kita dari Allah buat kita lupa itu sifat-sifat setan, ya. Kalau setan dalam bentuk jin Sebahagian ulama menyebut Setan itu adalah Anak cucu turunan iblis Jadi iblis itu dulu namanya Ajajil Ketika dia diusir dari sorga Dia nikah dengan jin Jin wanita Jin wanita ini Melahirkan anak Karena iblis ini golongan jin ya Cuman di alam jin dia termasuk yang paling ditakuti. Kenapa? Karena ilmunya tinggi. <laughs> Sama kayak kita ini yang paling tinggi ilmunya, paling tinggi jabatannya, paling takuti. Ya. Wa kana minal jinni. Al-Qur'an kan begitu. Iblis itu golongan jin. Nah, ketika dia diturunkan ke bumi, masuk ke alam nasut ya, dari sorga kemudian dia nikah dengan perempuan jin. Perempuan jin yang dia nikahi melahirkan anak perempuan anak perempuan dari jin, anak perempuan iblis tadi itu dijinahinya, dinikahinya. Itulah lahir namanya setan, 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 setan. Jadi setan dalam golongan jin itu pasukan iblis semua. Ada juga setan golongan jin karin itu lahir ketika berkenaan dengan lahirnya seorang manusia. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, setiap kalian lahir ya itu permintaan iblis setiap kita lahir manusia maka lahir dari golongan jin satu orang namanya korin itulah jin korin itulah yang menyentuh kita bayi makanya bayi langsung itu karena dia disentuh jin korin kata nabi saw ya Siapa yang tidak disentuh jin korin Yang tidak menangis lahirnya waktu bayi Adalah Nabi Isa Dia tidak ada korinnya tidak menangis ya ketika lahir. Itu disebut dalam berbagai hadis sahih. Nah, jadi gitu. Saya pahami Pak ya. Setan kana minal jin, dia golongan jin. Eh, iblis dia golongan jin kana minal jin ketika dia diturunkan ke alam rendah, Aspalasapilin, sapilin, alam rendah itu alam bumi, ya, dimensi alam nasut. Ketika dia diturunkan ke sini, maka dia nikah dengan jin perempuan lahir anak perempuan anak perempuan dia jinahi dia kawini itulah cucu-curunannya itu itulah yang disebut dengan setan nanti. Jadi setan dalam golongan jin pasukannya ini banyak sampai sekarang. Ya. Kemudian setan-setan lain termasuk jin-jin kafir itu semuanya digolongkan setan. Kenapa? Jin-jin kafir semuanya mengajak kita jauh dari Allah. Ah jadi jin, jin Islam itu orang beriman, itu tidak termasuk setan, itu jin. Maka Allah menyebut minal insi wal jin, setan itu ya ada golongan manusia, ada golongan jin. Kenapa setan itu disebut ada golongan manusia? Karena manusia itu ada yang sifatnya mengajak kita jauh dari Allah. Maka setan dalam golongan manusia dalam arti sifat. Manusianya punya sifat setan kan ada ayatnya kan jelas kata jadi yang membuat was was kita setan buat was was dari golongan jin dan manusia para nabi pun dalam Quran disebut punya musuh dari golongan jin dan manusia setan setan dari golongan jin dan manusia golongan jin nah itulah tadi jin-jin kafir anak iblis termasuk jin korin ngajak keburukan adapun setan dalam bentuk sifat itu manusia yang sudah kesetanan bagaimana ciri manusia yang kesetanan dia selalu membuat kita lupa lalai dan menjauhkan kita dari Allah itu manusia setan namanya pak setan dalam golongan manusia dalam bentuk manusia ya itu maka disebut setan dalam bentuk sifat setan dalam bentuk jin paham ya jadi ada dua dia, itu penisnya. Baik, terima kasih Pak Ustad. Kini sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaan dari kolom chat, uh, kami persilakan ada jamaah yang bertanya langsung. Silakan Pak berdiri. Silakan sebutkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, nama saya Arif Rahman Siregar. Saya mau nanya, Pak Ustadz, secara pribadi. Saya terkesan waktu kajian Pak Ustadz yang mengenai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuat saya terpacu dalam diri saya secara pribadi, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nanya secara pribadi, di dalam Al-Qur'an ya, dikatakan Allah itu segalanya tunggal kalau di dalam itu kulhuwabulahu ahad katakan nanti yang esa dia tidak beranak saya mau nanya pak ustad ada waktu seminggu yang lalu saya diitain sama e, tante saya secara pribadi dia bilang gini di mana letaknya e, di Alkitab Muslim mengatakan dia yang tunggal dan dia menciptakan langit dan bumi. Saya udah udah jabarkan secara pribadi. Tapi dia mengatakan ayat emas kalau orang Kristen bilang satu Yohanes 4 ayat 10. Akulah jalan kebenaran dan hidup dan kalau tidak melalui Bapa di surga. Saya bantah bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Saya bilang begitu. Nah, itu saya mau nanya satu hal di mana uh, letak uh, Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Saya minta tolong. Yang kedua, Pak Ustadz Ya, terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Iya, tadi sudah disebut sebenarnya kan? Rabbus samawati wal ardi wa ma Ini disebut di dalam surah Asy-Syu'ara 23 23, 23 24. Ya samawati wal ar. Ini banyak sekali dalam Quran. Termasuk badi usamawati wal ar. Allah itu membadi. Badi ini inilah akar kata bidah. Maka bidah itu membuat yang baru tanpa contoh. Allah membadi membuat bumi, langit dan bumi nggak ada contoh sebelumnya. Nah, itu kan. Badi wal ar. Ya, Allah membuat langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud untuk menyinggung agama lain. Kalau dalam Islam manusia itu tidak boleh dituhankan. Salah satu ketersesatan orang-orang yang spiritual tinggi atau mendekati tinggi tatkala mereka nanti terkecoh mentuhankan manusia. Ya, maka Nabi Isa itu salah satu akibat terkecohnya para pendeta mempertuhankan Nabi Isa. Kenapa? Karena dilihat Nabi Isa bisa bisa menghidupkan orang mati, padahal Nabi Isa tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Itu kan? Itu hampir sama nanti Pak dalam agama Kristen Hindu Buddha. Kalau dalam Hindu Buddha ada istilahnya Krishna, itu penjelmaan Tuhan. Tuhan jelma jadi manusia. Tuhan menjelma jadi Tuhan anak Nabi Isa kan gitu kan? Dalam Hindu Buddha nanti ada nanti Krishna, dewa Krishna, dewa ini itu Tuhan menjelma jadi manusia. Sebenarnya hati-hati loh orang spiritual nanti ada juga memahami Tuhan menjelma jadi Nabi Muhammad kan gitu kan jadinya akhirnya bisa jadi ketergelinciran di sana. Maka di kita harus memahami tadi ilmu kalamnya, tauhidnya juga dipahami di samping ilmu spiritual yang lebih tinggi. Ya. Kenapa kita yakin Allah menciptakan langit dan bumi? Imam Farul pernah ceramah. Dia tulis, dia sampaikan seribu satu alasan adanya Tuhan, adanya Allah. Salah satu yang disebut di situ adalah seperti yang tadi lihat alam semesta. Alam semesta ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Alam semesta ini tidak mungkin teratur dengan sendirinya. Kota Jakarta ini tidak bisa teratur kalau tidak ada yang mengaturnya. Ya, nggak ada lampu merah, nggak ada aturan. Teratur nggak hidup kita? Nggak teratur. Alam semesta pun begitu. Lintasan alam semesta lebih banyak lagi dari lintasan bumi. Berapa hari meteor yang datang, berapa hari sinar cahaya yang melejit ke bumi, berapa hari ini, berapa banyak energi yang hadir naik turun ke langit bumi, berapa tetes air hujan naik turun ke langit bumi, lebih banyak lagi lintasannya sebenarnya. Dan ini semua yang mengaturnya. Yang Maha dalam filsafat ilmu akal tertinggi namanya kausa prima penyebab awal. Kenapa kamu lahir? Karena ayah mak saya nikah. Kenapa ayah mak mau nikah? Ya karena ama ayah saya pun jatuh cinta sehingga mereka nikah. Kenapa mereka jatuh cinta? Karena mereka saling berkenalan, saling berteman. Kenapa mereka saling berkenalan berteman? Ah, muncul nanti itu ujung ujungnya nanti karena Allah yang mempertemukan. Itu namanya kausa prima penyebab awal ya. Kenapa ada langit dan bumi? Gak mungkin ada dengan sendirinya. Kalau nggak ada yang menciptakan, itu Allah Taala. Ya, dan ayatnya banyak sekali ya. Salah satunya tadi Ashura 23, 24. Nanti, nanti kalau mau lebih banyak lihat saja nanti di mujam Quran, mujam Muharos. Di sana nanti disebutkan. Misalnya kita ambil kata Khalaqoh menciptakan langit dan bumi, maka terkumpul nanti. Seberapa banyak itu? kata-kata menciptakan langit dan bumi. Ya, saya kira itu aja. Ya. Terima kasih Pak Ustad atas jawabannya. Kini kita masuki pertanyaan ketiga dari kolom chat. Datangnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Ada Pak Jazuli di sana. Pak Ustad, setelah manusia masuk sorga akan kekal di dalamnya. Apa bedanya dengan kekekalan Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih membedakannya sederhana di alam semesta ini hanya satu yang kekal dengan sendirinya yaitu Allah Ta'ala kekal dengan sendirinya yang dia tidak ada awal tidak ada akhir Adapun sorga neraka ruh itu kekal karena dikekalkannya paham ya ada yang kekal dengan sendirinya kiamu binafsihi ada yang kekal karena dia kekalkan. Hmm. Jadi ketika Allah menyatakan khalidina fiha abada kami kekalkan surga itu untuk kalian selama-lamanya berarti dia makhluk yang dikekalkan. Ada enggak awal surga? Ada. Tapi Allah enggak ada awalnya. Ada enggak akhir surga? Nah, sebahagian besar ulama sunnah wal sepakat surga ini enggak ada akhirnya kekal. Tapi dia dikekalkan Allah. Ustadz mungkin nggak kalau Allah nanti sudah kekalkan surga orang sudah masuk surga semuanya lalu diciptakan bumi lagi yang lain diciptakan lagi kehidupan mungkin saja kira itu aja baik terima kasih Pak Ustadz adakah satu lagi gerangan sebentar Pak Edi ya sebentar satu lagi Pak terakhir atau Pak Edi dulu baik ini pertanyaan dari Ordal orang dalam. Monggo Pak Edi yang sudah resen dari tadi kami persilakan. Mohon di unmute Mas Falah. Baik, terima kasih Pak Sony yang kita hormati. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Muhammad Faisal Hamdani. Saya ingin menanyakan satu kaitan dengan ilmu kalam dan ilmu tasawuf yang sangat dalam tadi Ustadz, yaitu kaitannya satu peristiwa yang mungkin mengganjal, ya, yaitu e, cerita Syekh Siti Jenar yang kaitannya dengan tadi, apa, e, Makom Wali atau Makom Kekasih. Pertanyaannya, apakah benar yang kan menjadi kontra atau sesat, ya, tindakan dari Sheikh Siti Jenar yang waktu itu mempunyai satu ajaran yang disebut dengan Manunggaling Kawulo Gusti? Ya, ini apakah sama dengan ajaran Wahdatul Wujud dari Wali Songo Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Siti Jenar ini sejarahnya debatable. Debatable itu diperdebatkan. Sebahagian riwayat yang banyak dipegang orang sekarang, beliau wafatnya dibunuh karena mengaku anal hak seperti Al-Hallaj ya, Siti Jenar dipanggil para wali Siti Jenar enggak ada yang ada pangeran sejati pangeran sejati dipanggil para wali pangeran sejati enggak ada yang ada adalah uh, yang ada adalah Allah katanya jadi seolah-olah dia merasa dirinya Allah di pangeran sejati dengan bahasa-bahasa lain gitu ya itu yang dipan yang dijadikan rekaman film televisi dipilimkan yang itu yang dipakai riwayatnya. Cuma sebagian ahli sejarah seperti Ajumadi Ajra pernah meneliti ini sebenarnya sejarah seperti ini diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah para wali. Ya, akidahnya. Sebenarnya Syekh Siti itu tidak mengaku dirinya Tuhan dan juga para wali tidak menghukum dia hukum mati. Nah, ini perbedaan tadi saya sebut ya. Tapi karena sudah berkembang di tengah masyarakat begitu-begitu. Cuma memang waktu saya jarah makam wali, saya lihat makam saya Cijener ini paling sepi. Waktu saya jarah, cuma kami sendiri yang jarah pak. Wal lihat kuburannya, nggak ada orang jarah. Tapi kalau yang lainnya rame, para wali yang lainnya. Banyak yang doain. Ya. Itu bedanya. Jadi kasat matanya memang seperti benar teorinya. Tapi saya nggak tahu mana yang benar sejarah ini. Nah lepas dari sejarah saya mau jelaskan bagaimana kok bisa saya Jenar. Seandainya saya si itu mengaku dirinya Tuhan bagaimana maksudnya Ustadz kan begitu Sebenarnya saya si itu sudah masuk ke makom hadis ini yang disebutkan dalam hadis ini tadi ya. Jadi ketika dia sangat dekat dengan Allah kedekatan rasa tadi sehingga membuat dirinya fana ada dalam istilah si peluar fana fana itu kita lebur fana itu kita merasa diri kita udah nggak ada karena kita sudah berserah diri sepenuhnya lah begitu kita diri kita tidak ada apapun kecuali Allah inilah yang disebut dengan mati sebelum mati matikan dirimu sebelum mati maksudnya apa kita mematikan keinginan diri kita selain Allah kita mematikan diri kita kita merasa diri kita nggak ada hawa nafsu kita nggak ada setan nggak ada lagi yang ada hanya Allah saja sehingga nanti apabila kita sudah sangat sangat kita dan rindu kepada Allah sampailah kita ke makam menembus hijab aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar jadi ketika kita mendengar kita merasa bukan kita mendengar pendengaran kita itu seperti diambil alih oleh Allah Taala Ketika kita melihat, kita merasa bukan kita melihat, karena kita sudah panah. Jadi seolah-olah kita merasa ya Allah yang memperlihatkan kita gitu loh. Nah itulah yang disebut di dalam di dalam Al-Quran Al wa ya, ma romainta walakin Allah bukan kau yang memanah, tapi akulah yang memanah. Bukan kaulah yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Nah, jadi, begitu bahasanya, Tuhan sendiri membahasakan gitu. Dalam Al-Quran disebutkan, "Bukan engkau yang memanah, Muhammad, tapi Akulah yang memanah. Bukan kau yang membunuh, bukan kalian yang membunuh, wahai sahabat, tapi Akulah yang membunuh." Jadi, kita bisa memandang bahwa yang menggerakkan jasad kita, memperlihatkan mata kita, melihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi itu dalam bentuk rasa bukan aslinya Kenapa karena yang bertubuh berjasad bermata berbola mata itu adalah manusia bukan Allah gitu ya baik terima <laughs> kasih Kenapa? Pak bertubuh bermata itu bukan Allah karena bertubuh bermata binasa tubuh mata kita binasa sedangkan jatnya tidak bina binatang kulu halik ila wajah semua binasa kecuali jatnya kan begitu bahasanya maka untuk mengetahui makom tadi sebenarnya kita harus binasakan diri tadi menghilangkan ke keakuan kedirian hilang hawa nafsu Itu yang disebut dengan mati sebelum mati dalam spiritual Islam ya melatihnya harus banyak jikir jikirnya dengan kolbu seperti Sunan Kalijogo kalau benar riwayatnya itu dia berzikir dia duduk berhari-hari bahkan berbulan-bulan kan nggak makan nggak minum dekat kali benarkah itu kalau benar dia sebenarnya sudah dalam posisi mati bisa nggak begitu bisa tapi berat <guluh> <tuk> saya menyaksikan teman saya sampai sekarang ada yang satu minggu tujuh hari tujuh malam tidak tidur oh. kuat fisiknya spiritualnya sangat tinggi teman dekat saya Sering tujuh hari tujuh malam tidak tidur. Kuat fisiknya, karena si tinggi. Baik. <laughs> Kalau kita si rendah, nggak kuat pak. <laughs> lemes pak, lemes. Baik, terima kasih pak Ustad. Semoga kan bisa menjawab Ustaz. pertanyaan Ustaz. Pak Edi Cahyono Ustaz. tadi. Baiklah, pertanyaan terakhir, Latbat Bat Noslitz, datang dari Semarang dari Pak Hikmat. Pak Ustadz, setelah kiamat manusia akan dibangkitkan, pada bumi yang mana dibangkitkannya apakah dibangkitkan dalam bumi ini atau bumi yang lain mohon penjelasannya terakhir Pak Ustadz terima kasih iya jadi ini sebenarnya pemahaman tentang ini panjang dalam dan banyak ini sebenarnya kalau kita lihat buku Ibnu Qayyim berkaitan dengan surga dan neraka itu ulama beda pendapat itu Apakah surga neraka ini kekal atau tidak? Karena di dalam Al-Quran nanti akan disebutkan Allah itu madamatis samawati wal ar selama langit dan bumi masih ada, itu kan? Itu menyebab ada yang berpendapat menyebabkan ulama berpendapat surga dan neraka pun tidak kekal sebenarnya. Kata Khadijah, selama lamanya dalam waktu yang sangat panjang saja. Nah, ketika kita dibangkitkan, apakah kita berada di bumi yang lain? Ada sebuah hadis suhaib mengatakan Ketika Nabi Muhammad pertama kali dibangkitkan oleh Allah Dari seluruh manusia Pada saat itu Nabi melihat Nabi Musa bersandar di tiang aras Itu hadis kan gitu Aku tidak tahu apakah dia lebih dulu dibangkitkan dari aku Tapi tauhid kita mengatakan Nabi Muhammad lebih dulu dibangkitkan Nah sementara aras itu kan dimensinya alam jabarut Berarti seolah-olah aras itu dinyatakan atau kita berada di dimensi jabarut semua di alam roh. kalau surga dan neraka itu itu disebutkan dalam Quran, kemudian setelah hancur langit dan bumi kami dekatkan, kami datangkan surga. Kami dekatkan kami datangkan. Nah ini bahasa Quran ini memberi isyarat bahwa setelah kehancuran langit dan bumi, maka surga dinyatakan. Jadi alam nyata dia, masuk ke alam nyata, dimensi alam nyata. Saya kadang-kadang pun Pak masih ada sedikit gimana kita katakan ya. Contoh gini, surga dan neraka itu kan alam 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 gaib. Ketika Nabi Isa berdoa dalam surah Al Maidah, Ya Allah, anzilil minas sama Ya Allah turunkanlah ma'idah hidangan dari langit dari surga. Dari langit maksudnya dari surga. Turunkanlah hidangan dari langit hidangan dari langit dari sorga alam sorga itu kan alam gaib tiba-tiba jadi nyata sama ketika ketika Maryam Maryam itu setiap pagi setiap hari dikasih makan dikirimi makanan sama Jibril dalam Al-Quran di mihrabnya tiap hari dikasih makanan didatangkan makanan dari sorg loh sorga itu kan alam gaib buah-buahnya gaib tiba-tiba bisa jadinya nyata Wallah alam, itulah kemahaisan Allah Kekuasaannya, jadi bisa jadi Nanti alam surga neraka itu Diwujudkan Allah jadi alam nyata Dikeluarkan ke dimensi alam nyata Dibukakan portalnya Atau dimasukkan jadi alam nyata dia gitu Sehingga semuanya bisa nyata Maka nanti surga dan neraka itu Kita berfisik lagi, berjasad Tapi jasad kita Bapak Ibu Tidak jasad yang tercipta Dari tanah bumi Karena tanah bumi ini dia mengalami bau ini jasad kita, ini bau loh kotor dia. Tapi kalau jasad ruh yang di alam sorga, itu jasadnya dari jasad tanah sorga. Tanah sorga itu kekal, maka bisa dikekalkan. Jadi keluarnya keringat tidak bau, karena bentuk jasadnya beda. Jasadnya seperti jasad Nabi Adam pertama kali diciptakan. Wah, jadi tanahnya tanah pilihan. Ada nyebut tanah sorga. Nggak, sama dengan sekarang. Maka Nabi Adam dulu pertama diciptakan di bumi. Hidupnya tahan, jasanya tahan seribu tahun. Sesudah ke bumi bercampur dengan jasad bumi, ada kebumiannya, maka dia tidak kekal. Tahannya seribu tahun saja. Paham? Kira-kira logikanya gitu. Karena ilmu agama ini dalam sekali, Pak. Saya pun terus ah, mencoba memahami ya. <laughs> Jadi begitu ya. Yang penting sorga dan neraka itu ada. Jangan diingkari. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak, Ibu, dan Jamaah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, itulah akhir daripada diskusi tanya-jawab kita pada pagi hari ini, sekaligus akhir daripada kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita segera tutup kajian ini dengan doa. Mohon perkenan dari Bapak Ustadz untuk memimpin doa dan kami akan mengaminkannya. Kami persilakan. Astagfirullahaladzim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولأمرائنا wali jamil mu'minin wal mu'minan al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma adina wa adibina wa ja'alna sababan liman ihtada ya Allah tunjukilah hati kami ya Rab. bimbing hati dan perjalanan hidup kami jauhkan kami dari kesesatan bersihkan hati nurani kami sehingga kami bisa menyaksikan menatap engkau ya Allah isi hati kami dengan keyakinan Nas'aluka imaman adila berikan kami pemimpin yang adil. Wa nas'aluka kamilah Berikan kami keimanan yang sempurna. Isi kalbu kami dengan iman yang sempurna ya rab. Wa yakinan keyakinan yang benar. Sehingga hati kami benar-benar merasa yakin engkau nyata dalam pandangan hati rasa kami ya rab. Jangan butakan hati kami Allah. Ya Hingga kami merasa jauh ...dan merasa seolah-olah kau tidak ada ya Allah. Jangan butakan hati ini ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah. Bukakan bersirah kami ya Rahman. Sehingga kami bisa merasakan kenyataan engkau. Mata kami melihat kekuasaan engkau. Hati kami menyaksikan kebesaran, keagungan kenyataan engkau. Akal kami ya Allah. Mengetahui dengan ilmu kebesaran engkau, kemuliaan engkau ya Allah. warizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban berikan kami rezeki yang halal yang banyak yang berkah li nuqribu ilaika rezeki yang membuat kami semakin dekat kepada engkau ya Allah rezeki yang membuat kami semakin cinta kepada-Mu semakin rindu kepada-Mu ya Allah Jangan berikan kami rezeki yang membuat kami semakin jauh darimu, ya Rob. Dengan berikan kami rezeki, penyebab kami binasa. Penyebab kami terpental jauh dari kasih sayangmu, ya Rahman. Hunjamkan rasa rindu, rasa cinta ke dalam kolbu kami, ya Allah. Terimalah segala doa dan pinta kami Jadikan anak-anak kami Anak yang soleh dan soleha Keluarga kami keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah Negeri ini menjadi Negeri baldatun tayyibatun Warabun ghafur <laughs> Jadikan negeri kami ini ya Allah Negri baldatun tayyibatun rabbun wafu dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang soleh pemimpin-pemimpin yang adil pemimpin-pemimpin yang kau cintai dan ridhoi ya rahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu ala khairi khalqihi Nabiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Demikianlah kajian pada hari ini Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Bermanfaat untuk kita semua Amin Allahumma amin kepada guru, kita tak lupa kami ucapkan terima kasih. Jasa Kumuloh Kairan katsirong. marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih lebih kurangnya kami mohon maaf saya Sony Sumar untuk komunitas pejuang subuh mengaturkan para kolofikum bilahi taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma Min minhuma nasina wa'allimna منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين